agak sedikit berbeda di bagian tengah ini ya teman-teman. Ada istilah Star 6 di sana, di mana Star 6 itu adalah posisi mulai diambilnya karakter dihitung mulai dari ujung kiri teks. Setelah selesai semuanya sampai di ujung, kita boleh menekan enter dan akan muncul teks jawabannya. Kopi biji, di sini bubble gum, green tea, cappuccino dan juga lemon tea. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kabarnya sehat walafiat ya. Senang sekali saya Agus Salim Aksum sebagai pemandu komunitas digital ini bisa kembali hadir menyapa Anda dalam Agus Salim Aksum Channel, salah satu channel yang membahas secara fokus tentang 3 komponen penting dari aplikasi perkantoran, yaitu Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint. Pembahasan kita tanpa terasa sudah sampai di tahapan kedua, yaitu Microsoft Office Excel. Dan pembahasannya pun atau materinya pun sudah sampai di fungsi string ya. Seperti yang sudah saya promosikan di media sosial Facebook kemarin, saya sudah memposting tentang gambar ini ya yang kalian lihat sekarang. Ini adalah fungsi string di mana untuk formulanya sendiri yang saya bahas lebih awal itu 3 dulu ya. Karena sebenarnya fungsi string itu ada banyak. Untuk yang sering digunakan dalam dunia kerja adalah fungsi string left, mid, dan juga right. Namun sebelum saya lanjut teman-teman, alangkah baiknya kalian memberikan support kepada channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan juga share sebanyak-banyaknya agar manfaat dari keberadaan konten ini bisa dirasakan oleh banyak orang, utamanya teman-teman kita asal Indonesia di seluruh dunia. Nah baik, kita langsung saja ke pembahasan. Ini saya sudah buatkan naskah fungsi stringnya, materinya ya. Jadi fungsi string itu sebenarnya berguna untuk mengambil suatu karakter yang diinginkan. Bisa karakter dari sebelah kiri, kanan, atau karakter yang berada di tengah. Nah, yang pada seri kali ini adalah string left. Itu digunakan mengambil karakter sebelah kiri pada teks. Formulanya sama dengan left. String mid digunakan mengambil karakter tengah pada teks. Formulanya sama dengan mid. Dan string right digunakan mengambil karakter kanan pada teks. Formulanya sama dengan right ya. Nah ini akan saya jelaskan bersamaan dengan penggunaan rumusnya di dalam tabel. Kalau misalnya kalian ingin mencoba-coba di rumah, boleh langsung saja mendownload file soalnya di deskripsi video ya, saya sudah siapkan. Nah untuk soal yang pertama ini ada kolom merek teman-teman, kita bisa melihat pada petunjuk soal ada 3 soal yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah merek, kedua aroma, dan yang ketiga adalah stok. Adapun kode barang di sini sudah saya siapkan. Ada banyak ya. Zahva titik kopi biji titik 200. Ini sebenarnya adalah kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi merek, aroma, dan juga stok di tiap-tiap sel yang kosong ini. Nah, soal yang pertama adalah merek. Ini saya berikan contoh soalnya. Merek itu sama dengan 5 karakter sebelah kiri dari kode barang. Berarti kalau kita lihat secara manual, 5 karakter sebelah kiri itu adalah ini ya, ZAHFA. Ada 5 huruf atau 5 karakter. Nanti di sini jawabannya adalah Zahva. Namun dengan menggunakan formula, bagaimana caranya kita memindahkan atau mengambil 5 karakter sebelah kiri ini, kita letakkan pada sel kosong ini. Itulah fungsi dari string teman-teman. Nah, kita kembali ke materi. Kalau letak dari jawabannya atau karakternya berada di sebelah kiri, berarti dia masuk dalam string left dan formula yang kita gunakan adalah sama dengan left. Jadi kita cukup ketikkan aja sama dengan left, nanti akan muncul panduan formulanya yang arsiran warna biru ini, kita bisa aktifkan dengan menekan tombol tab. Lalu akan muncul panduan rumus selanjutnya atau formula selanjutnya di white box atau kotak putih di bawah ini. Nah, yang selanjutnya harus kita input adalah teks. Kita harus tahu dulu teks itu apa. Pengertian dari teks dalam fungsi string itu adalah data yang diambil atau nama sel di mana data berada. Berarti, kita bisa menjadikan patokan bahwa teks ini adalah sel yang memuat keseluruhan dari karakter sebuah kode barang ya. Jadi ini kode barang karakternya ada multi atau ada banyak. Jadi kita cukup klik saja pada sel tersebut untuk mengambil teksnya. Setelah kita input teksnya, kita masukkan tanda baca di samping teks itu ada tanda baca koma.
dan kemungkinan di komputer lain itu berbeda tanda baca, ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan tanda baca yang muncul di komputer kalian masing-masing. Yang berwarna hitam tebal berikutnya adalah num chars, teman-teman. Jadi num chars ini kita harus tahu dulu istilahnya. Dalam fungsi string, num chars itu adalah jumlah karakter yang akan diambil. Berarti kalau misalnya kita sudah mengetahui karakternya adalah ZAHFA, maka kita cukup hitung aja kata Zahfa ini ada berapa huruf atau ada berapa karakter. Ya, betul. 5 ya. Kita cukup ketikkan saja angkanya, lalu kita balas kurung untuk mengakhiri penyusunan formulanya. Setelah itu kita boleh menekan Enter. Nanti akan muncul 5 karakter sebelah kiri, yaitu Zahfa. Begitupun dengan yang di bawah, cukup kita drag and drop saja. Sini wangi, kemudian harum, ambil dari kiri ya, hirup, dan segar. Hasil ya. Yang kedua, kita coba langsung lompat ke stop dulu, supaya nanti kalian tidak bingung dalam pemahaman soalnya, karena khusus di bagian aroma ini menggunakan string mid atau string tengah, itu agak berbeda penjelasannya. Untuk stok, keterangan soalnya adalah 3 karakter sebelah kanan dari kode barang. Berarti kalau kita melihat dari kode barang ini, maka 3 karakter sebelah kanannya adalah 200 atau 200. Ini jawabannya, teman-teman, yang saya blok. Nah, kita akan coba pindahkan angka 200 itu ke sel kosong ini. Caranya adalah kita harus mengidentifikasi dulu dia letaknya di sebelah mana, kiri, tengah, atau kanan. Nah, kalau kanan, bahasa Inggris dari kanan itu adalah right. Berarti kita bisa masukkan sama dengan R-I-G-H-T. Lalu kita aktifkan dengan menekan tombol tab. Kemudian akan muncul lagi keterangan yang muncul di kotak putih ini. Teks ya, teks tadi, masih ingat? Ini adalah data yang diambil atau nama sel di mana data berada. Nah, berarti teksnya adalah ini. Kemudian setelah itu kita masukkan tanda baca koma, lalu number karakter. Ada berapa karakterkah? Angka 200. 1, 2, 3. Sudah cukup? Nah, kita boleh tekan enter dan hasilnya akan muncul 200. Tinggal tekan drag ke bawah. Nah, ada ya, 200, 075, 122, 057, dan 039. Nah, terakhir, ini yang harus konsentrasi sedikit karena penggunaan fungsinya ada sangat berbeda dengan dua kolom sebelumnya. Aroma itu adalah 9 karakter bagian tengah dari kode barang. Nah, kita kembali ke materi. Jadi, untuk ngambil posisi di bagian tengah, maka dia menggunakan sama dengan mid ya. Nah, berarti rumusnya di sini sama dengan MID atau mid. Mid ini adalah singkatan dari middle. Kalau dalam bahasa Inggris, middle artinya tengah. Begitu ya. Nah, petunjuk penyusunan formulanya akan muncul di bawah dalam white box atau kotak putih ini. Kita cukup mengikutinya saja sampai akhir. Setelah kita aktifkan fungsi string mid-nya, yang berikutnya muncul adalah teks ya, teman-teman. Ini teks, tadi kalian sudah tahu bahwa teks itu adalah kode barang. Nah, diklik, kemudian setelah itu ada tanda baca koma gitu ya. Setelah tanda baca koma, ada muncul berikutnya adalah star num. Nah, ini yang sedikit berbeda, teman-teman, dengan string left dan right-nya atau kiri dan kanannya, karena penjelasannya kalian bisa lihat di keterangan ini yang sudah saya buatkan ya. Jadi star num itu adalah posisi mulai diambilnya karakter dihitung mulai dari ujung kiri teks. Ya, kalian harus paham dengan baik apa maksud dari yang saya ketikkan ini. Posisi mulai diambilnya karakter dihitung mulai dari ujung kiri teks. Berarti dari ujung kiri sini, dari huruf Z, kita hitung sampai ke karakter pertama dari karakter jawaban. Jadi kalau jawabannya adalah kopi biji, yang ini, K-O-P-I spasi B-I-J-I, maka kita harus menghitung dari posisi mulai diambilnya karakter dihitung mulai dari ujung kiri
teks. Saya ulangi, kita hitung mulai dari huruf Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop, berhenti di huruf K. Kenapa? Karena huruf K ini adalah huruf awal dari karakter jawaban yang akan kita ambil. Copy biji, itu maksudnya ya. Jadi star 6 di sini adalah angka 7. Dia berada pada hitungan ketujuh mulai dari awal teks, koma. Kemudian yang berikutnya adalah num chars. Num chars itu teman-teman adalah number karakter ya. Yang ini tadi, jumlah karakter yang akan diambil. Perhitungannya itu sama dengan string left dan string right ya teman-teman. Kalian cukup hitung saja ada berapa karakter kata copy biji ini. Termasuk di dalamnya adalah spasi ya. Saya bantu perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia ada 9 karakter. Setelah itu kita boleh balas kurung. Nah, setelah selesai semuanya sampai di ujung, kita boleh menekan enter dan akan muncul teks jawabannya. Copy biji, di sini bubble gum, green tea, cappuccino, dan juga lemon tea. Nah, demikian teman-teman ya, tutorial singkat bagaimana cara penggunaan fungsi string left, mid, dan juga right-nya untuk mengambil karakter yang sama digitnya, yang sama karakternya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan tutorial ini, klik like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan juga share sebanyak-banyaknya agar manfaat dari konten ini dapat dirasakan oleh banyak orang di luar sana secara gratis. Saya Gus Ali Maksum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seri selanjutnya.